وإما ينزغنك. الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك lan ana kalane yen to ninggono ka isiro nasetoni kang setan apa nasir apa barang sing ninggono wa imma fi idhomunu nikin asar tiat isi tetep ing dalem imma fi idhomuni utawi nek homo in asar tiat ing kampung syarat ima ing dalem ma azzaita di kang iki iki kesuran sih suka kaji sebut kaji to wong ramai ni Mekah no. Kau wa imaratin masih bilhar mana yang ramai, no? Mana yang mesti mencengkungan, mencengkungan, ramai, no? Jangan aku cengkungan rangun, ramai, no? Berzikir, no? Mana cerita, kau sini hilang, cerita, kutip. Ya wong pikir wong suke kok kacine ada wong pikir kok ben aku ke kok kacine ku cuma ora Mekah akhire cukup Jumat. Lah nek kan kacine bolak-balik kudu ben untuk aman. Sesuk kan dadi nang kowe apa suke kok kacine kudu Mekah. Lah pikir cukup Jumatan. Enteng, gampang. Fihi tetap adalah nyimak itu mungkin udah ingin gue melakukan asar tiati bang bersyarat lima hingga lima aja itu kita. Wa imma yang zakon nakalan ono kalane. Kepo itu tuan pengaji mereka di santri pulau lah. Santri pulau yang mulai zaman angkene orang mesti foto gue pulau orang mesti mereka. Wong pin baru kan mereka wong juga. Iku hukumnya pengiran, bukan hukum kula. Ini hukumnya pengiran. Ya kalau riba itu tetap mau kalah riba. Mereka itu hukumnya. Wa imma yang jabon lah. Nah, kalau yang to nenggok. Fihi tetap dalam imma itu menulihin. Saya ingin jomno nulihin. Atar jadi kang mudah sartia. Fihma yang dalam ma'a jadi jadi kang jadi. Yang jabon lah. Maknanya enggak nak kain siram nasir pani tangi setan apa nasun. Apa barang sing enggak nak? Yasri buka atau yasri buka? Tegese apa? Enggak nak kain siram ani khutbah di tangi singka singape. Bawa di sana dia ni khutbah minta bagi singape. Anu botol pun apa barang sing enggak? Fakta ismo konjaluk bawa rasa siram. Kenjauh barso bilah iklan Allah. Jawab istagfirullah, jawab di pasca ini, jawab di syarat. Wajawabul amri utawi, jawab di amar, itu mahluk pun jendua. Maksudnya yang berikin itu, iman kan pun syarat, syarat itu butuh nopo. Itu jawab di pasca ini. Tapi istagfir sendiri itu fi'il amar yang butuh jawab. Yang jawabnya istagfir itu, yat fa'du, mongko mesti nolak ke bawah. Yatfa mesti menolak sapa Allah yang setan angkat dan dia. Yatfa mongko mesti nolak sapa setan, top yatfa mongko mesti nolak atau mesti penolakan sapa Allah. Kemarinnya nolak sapa Allah yang setan angkat dan dia. Yatfa mongko mesti nolak sapa Allah yang setan angkat dan dia. Di kalau terang lagi kata syaitan, syaitan itu sama Imam Syuuti yang berdiri ganti sorry pun, apa? Sorry pun. Sorifun itu pengganti kata nasbun. Terus minas syaiton itu tamsil. Jadi kita ketika ingin baik problemnya kan dua. Satu, senangani sama kan mengganti misalkan setan. Ketawaan itu raih pabrik itu maksudnya apa? Nah, tapi kayak gue lali, nah, neng Quran ada binal jinnati. Jadi, nah, jadi bisa saja diri kita semua itu setan. Sikap sama-sama menghalangi kebaikan. Sikap sama-sama menghalangi kebaikan.
Sebab itu di istiadat-istiadat yang diajar oleh Kanjeng Nabi, na'udzubillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Jadi sebelum minta perlindungan dari setan, itu minta perlindungan sangko elek musuh. Setan merayu kowe itu cek rapat, dikuji, cek macam-macam. Tapi nak kowe elek dhewe itu langsung. Ya. Karena perangkatnya ada di kamu, napa? Wong ape mateni kowe iki sik rapat carane nyampe, carane nembak iki sik rapat. Lah nek kowe cukup boleh tampar. Atau cukup ngombe. Baikon. Jadi yang paling bisa menghancurkan Anda yang paling cepat ya diri Anda. Kowe dibutuh ayu wong liya kan bisa nang ngenteni kowe cukup, Pak ya. Ngenteni beto kuwi lho, apa? Jadi nek kowe sekian lepal satu nagarin ya terlintas emosi megat. Jadi apa-apa kalau orang lain itu masih lama. Jadi kalau diri kita, ya. Sebab itu najun di tafsir Imam Syafi'i nabo sorikon. Jadi makanya ngaji itu ya semua ayat fatwa ibtilah menasehatkan rojim. Tapi yang ngaji yang beberapa ayat apa roaya tamadik takhuzah ilah satu. Tiba ya kita adalah menuhankan hawa. Karena nafsu itu ya kita, makanya ada adwika nafsuka allati baina yadayk. Jadi musuh terbesar kamu adalah diri kamu, nafsu kamu. Karena tadi kalau orang lain ingin berbuat buruk itu masih lama, tapi kalau kita sudah nopo langsung. Fasaid mengkonyon bau rasa sira billahi lan Allah ya besar di wajah kul ambil mahdudun ing sedua. Ayat fa tu kesen ola sapa Allah ku ing setan angka sing sira. Inna utatumna Allah wa ya Allah asami udah tenyikannya Ketil kawali maring dawo al-alim udah tenggerso Kerso bilfili klan penggabian Kumpok mau. Karena kalau sering matur tafsir itu tidak boleh mengikat. Karena menurut tafsir mosok sami ilil kawali alim bilfili. Adal ya sami ya likuli syek al-alim ya likuli syek. Ya jadi tak balik mana ya tafsir itu hanya ngurai lafaz. Kita tetap berpedoman Qur'an yang dalam Qur'an sami Allah itu mendengar, ya mendengar apa saja. Bukan hanya lil qawli, paham ya? Alim, ya ke apa saja atau mendengar atau tahu apa saja. Tidak harus bil-bil. Makanya kalau nanti matur bolak-balik wong tafsir itu mau mengkaji lafaz. Soal keumuman lafaz Qur'an, jamaknya Qur'an itu tidak bisa sudah tersinggung kok tafsir. Tidak tersinggung. Apa inna ru wa sami lil qauli ya. Ya konteksnya namanya mendengar ya kaitannya sama suara apa nah terus ditafsiri lil qauli itu ya orang ngono wa wa ya sami lil qauli alim karena kaitannya itu pembalasan tentu yang dibalas perilaku orang ya bisa dibalas kalau diketahui nah terus ditafsiri bil tapi sebetulnya Allah itu ya'lamu khofiyatil umur wa ya'lamu dhamair apa yang ada di hati. Meskipun belum Anda ucapkan, Allah juga tidak berdosa. Allah itu yang alamu sirrah. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahari was-samsu wal-qamar. Wa min ayatihi, dan itu setengah-setengah berapa-apa ayatnya. Wa al-lailu dari wan-nahari lahi. Was-samsu lantrenyi wal-qamar lantrenbulan. La tasbihu wa tasbihu sirah li samsi maris yang ini wa la lil qamari lan ojo maring rembulan. Wa sisu lan sujudu sirah kabeh lillah di maring Allah ala di rupane dan kola kau kain lalu sebuah lagi hudna yang kabeh. Ya kabeh alai lawan nahar wa samsi al qamari. Ayil ayat itu segala yang berapura ayat alat ka ingkang patah. Ingkun tum lamun ono sirah kabeh iya huyo ting Allah tak sisu na kinimbah sirah kabeh. Pak ini tak baru muka lamun sombong sepong aja. Sombong alis suci-suci sangi sujud bila dimarin Allah wahdahu alaih di sini Allah. Nah wajar wong kabeh wis sombong Muhammad gak belum sujud ning aku. Dari Nabi Sibur Pangeran Salwajina. Mongko te wong aja infarok di kakang onong dan ini Pangeran Siro. Hayil malaikah, apa fal malaikah? Fal ladina inda rabbik, ay fal malaikah. Padahal gue jadi tapak malah enak ya. Inka robbika itu artinya malah enak. Ini kan balik lagi mulai tapak ini. Maksudnya fal lagi na inka robbika. Itu dari Imam Syafi'i sendiri fal malah enak inka robbika. Karena kan kerepot penuh. Maksudnya fal lagi na inka robbika. Al lagi na itu apa? Hari malah enak. Karena Imam Syafi'i itu ngono-ngono. Ini paham ya? Gampang sih. Fal lagi na inka robbika. Lagi na inka robbika itu apa?
Sampai Pak malah terus. Maksudnya itu kata falalina ila rabbika itu gagal ganti falalina. Jadi kerumutan mesti oleh nabi itu. Ya biasanya betul-betul tapi ngarep-ngarep ya orang ini. Falalina mengkote wangaka itu ayin ila rabbika ayin fal malaika itu. Tegesi mengkote malaikat ayin fal malaika itu ila rabbika. Jadi kamu tahu untuk terus nanti ulang lagi, karena kalau langsung al malaika kan langsung apa? Faladina interruptik ayil malaika. Faladina mengkote wang agak interruptik kawan sanding sinerai al malaika itu mengkote malaika di sabdikun. Iku poto bertasbih sopa malaika. Isoluna dikse sholat sopa malaika lalu krono Allah. Atau sikit sopa malaika lalu maring Allah. Bila ini dalam waktu pergi, warna hari ini waktu ini. Wong malaikat para malaikat tu lahir amun ayo ora padha besen teko para malaikat. Lah ya malun dikese ora padha besen teko malaikat. Terus niki bukti-bukti nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bener-bener nabi, bener-bener kekasih pangeran. Jadi beliau itu tersiksa kalau Allah itu enggak disembah di dunia. Beliau enggak bisa ayem, enggak bisa tenang sebelum ana kepastian Allah itu disembah. Sudah pengenan dihibur, nak panjang mengkuli rasul nyembahku. Saya tak tahu nama Muhammad, malaikat-malaikat yang seputar langit, tu kata ini bawa tuanahu. Kunjungnya betapa cinta nabi neng Allah. Kedua, kepengen marem. Nah Allah itu al-maqbud, Allah itu tinggi sembah, Allah itu al-musabba, dat tinggi wajah nona apa? Jadi nabi betul dihibur. Wong orang nyembah aku apa bawa macam tu kan suara itu kan kembali ke haknya nabi. Paham ya? Kata Lenina ya. Andaikan nabi itu kayak makom kita, terus awong rapat duri gue tenang, kemudian gue itu mikir suarga. Itu berarti kan nabi hanya dijanjikan sesuatu yang kembali ke nabi. Ya. Tapi di sini itu nabi dihibur dengan sesuatu yang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira usah susah Muhammad, atau sebagai pengiran gak disembah. Agak sebanding ini, kurang masalah. Mereka yang langit, itu usah gak dengan Allah nyembah. Nabi senang. Mereka nabi itu budurnya Allah Kudi. Sembah. Aku nunjukno makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana wong salat-salat ning ngoten. Wong salat-salat iki ya salat kur kok kabar wong ora salat dadi salat seneng ora karo. Kalau ora tuju kur kok kabar ana kampung abangan. Saiki ana masjid. Kuwi ora ngira karo. Berarti ge tenan. Acara mati tenan ngendi diundang. Saya kan dari dari diundang maksudnya rada entuk ora. Lah nek ge tenan iku sekedar kur kok kampung abangan apa? Ayo, kalau sholat, kalau masjid, itu bukan wajib. Ikut makomnya, salaji nak interup juga, susah dibuat lalu, bila di mana, di nabi itu diberikan tidak ada kata interup sih. Dan itu pola itu diulang-ulang. Ketika nabi susah, mesti pangeran diberi fatah di hamdi rok juga banyak diber. Bahwa orang lain tidak mau tetap jelas, kemudian dia mau tidak diber. Misalnya fasilitas yang susah itu kan barang karuan. Tapi nabi tetap luwes terhibur. Karena kafir itu dibalikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fa ini fatru falladina inda rabbika yusabbihuna lahu fil laili wan nahari wa hum la yasamun. Jadi ditambahi wa hum la yasamun. Misalnya santri-santri kan yang mau tak sedar sebagai pangeran, tapi kan berserang kan? Berserang, kadang mau tak sedar, kadang orang anak istri saya bayu, istri usaha, tak orang yang terusan apa? Mereka tahu orang lain, kamu tidak tahu kok. Ya tidak ada yang diundangin, orang ada yang diorderan. Paham ya? Ya orang ada yang jadi lakon. Ya orang ada yang dipasang no podium. Paham ya? Tetap macam apa? Apalagi nama kota yang agak interup juga orang yang bikin pikiran siro air palma lah itu mau kota yang mereka di sebut itu lagi mau tetap di sekolah jina isol lu nanti kita mau coba mau sholat sekolah jina lagu marik Allah bila yang gak mengkutmi warna air yang gak mengkutmi. Wong halus dia wong ake layak kamu naik ura bodoh bosen sopo wong ake. Maksudnya wong ake dan bikin malaikat ayah layak malu nuk cewra bosen sopo lagi. Wamin ayat ilan kusengah sengi bro-bro ayat ya Allah utawi annaka taro warga. Annaka tak temui siro ayu harrohi siapapun taro ini mengalih siro alas doing bumi. Gue tinggali khosyatan ingkang kering. Ya khosyatan bisa ingkang kering. Khusyuk manane kering. Kering itu manane wedi. Wedi itu manane bosen aktif. Lana bata berisi orang tanduran mojud jihai dalam arah. Maksudnya buatan aktif dunia yang tidak aktif menumbuhkan tanaman.
Faida anjal nama kau nalikane nurono insun aleha ingatasi arat alma ayin. Ihtad dan mongkau gerak apa arat. Ahar gerak apa arat. Mungkin bukan gerak gempa tapi gerak apa bereaksi ingin menumbuhkan apa tanaman. Warubah dan melempoh apa arat. Intah apa bekerja melempoh apa arat. Wa alat dan munggah apa arat. Ini macamnya alat ya sama kata ala ya luluan ya. Berhubung wonten sak mati, alisnya hilang jadi apa? Wa alat. Alisnya hilang berkebawaan iltiqa'ud sakinah. Inna lagi saat menjadar ahya kang uribno sopo lagi ya yang ada dalam mungkin mosa ya kini jad sing bisa uribno ngomong sing mati. Inna lagi saat menjadar wa ta'ala lagi bisa yang ada di satu yang berkora itu kok di rendah sing kuasa. Jadi jelas ya jadar termasuk ayat ya Allah Ta'ala itu di sekeliling kita. Jadi termasuk kecerdasan umat Nabi dari gua kata kitab Silatul Aulia. Min goga wasi umat Musa. Umat Musa itu goblok. Mulanya darah muci, dia tu mengenai pertunjukan sengkoyo air di sebelah Nabi Musa terus jadi apa? Tab jadi apa? Pada lu yang lucu kan, lucu neng ada. Nak jadi neng anggap ngone ku orang mungkin orang itu, sama tu gawe bumi orang itu, gawe tanaman tumbuh ya orang. Lain muci dia tu mengenai pertunjukan orang. Iku nak diterus terus, nabi kabel terus dorokan koyo tukang sulap. Kena radu sulapan sing koyo ngono akrobat kan ayo repot kan ya napa tapi nek umat Nabi ku cukup apa sing ngelingi iki wis nunjukno nek kita ku aktif kita ku lemah delok nyamuk nggih yakin nek iso enggak kan ya delok bunyi kering terus dadi nimbuhkan lagi ya kita yakin nek iso enggak lemah kan ya. Lah nak ngono mukjizat ku ora kudu barang spektakuler. Apa wae sing ngapesno kowe nunjukno nek ora mampu ya jenenge mukjizat. Iku mulane cukup lamin ayati illail wan nahar wa samtu wal qamar. Lamin ayati annaka tarul ardo. Ora usah ngenteni annaka taro atau Musa jadi hayatan jam ya. Annaka taro atau Musa misale apa iso ngrenan apa? Katipul bahra iso ngrenan apa? Umat Nabi itu kami berdasar cukup dalam mujizat kejarian yang kabel menunjuk lemah kita sangka ngelola bumi itu ngelola dunia itu kabel namun kerjanya Allah. Jadi ini maksud inna wuha layak sahih ayah kita masalah maaf. Jadi cara gue jadi Nabi ini umat Bani Israel ya lorok nah. Nabi Musa kurang sering ini dia pertunjukan mulai tongkat dari Allah sampai tongkat ngerimu sekurnya karena ya dibuli terus. Jadi ketika ini padang pasir, mat samu tak boleh nemangan cepat atau saksi. Ya, ini Mesir kan, padahal anjalnya alikul mana. Uji-uji pun nomang. Barang pakanan cepat saksi, yang diingkong itu kan rapatnya orang tambel. Loh, ini kayak protes. Karena spiral ala atau ambil, wah. Itu iya kok, makanan cepat saksi ini kurang lauk itu kok. Kurang sayuran. Kurang sayuran, kurang lauk, karena spiral ala atau ambil, wah. Karena umat Nabi itu ngelola tanduran ya yakin ini kersane Allah. Nang kowe iku nunjukno bojomu ora iso. Waduh, nunjukno awakmu dhewe ora maksiat ora iso. Padahal kowe pak kok sok-sokan toleh iki. Iki udan iki nomo ya. Tapi gue cukup, itu nunjukno cerdasnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane sembuh khairan apa umat kita ini umat terbaik. Kok cepat paham. Terang nopo aja cepat paham. Omna terang nopo pentingnya babon tambah paham. Pentingnya duwe tambah paham. Cepat. Ya nak terang nopo tafsir ini rada lalai. Rada goblok banyak nanti terang nopo ilmu biar kita rada goblok. Ya nak terang nopo pentingnya babon. Jajal ngeri kabar, keluarga itu rano babon. Mau anane angin, kira-kira gue tertarik. Kira-kira gue tertarik itu. Kalau keluarga fasilitas itu pemandangan juga. Rano babon. Gue tertarik gak? Ayo opo. Kita gelap terus dia, semua orang tak mesti tuh. Waduh, itu keberatan ya, Pak. Ini apa, Pak? Ya, jadi
yang kita diterang. Jadi wong kudu bangga jadi umat Nabi. Mulane ra usah ditunggoni nabine saged. Mergo ketika Nabi mendamel panduan Quran, mukjizat itu ada di sekeliling kita. Mulane mukjizat itu barang sing ngapesno manusa sangka berbuat yang sama. Mukjizat itu maknane ngapesno manusa. Nah, umat Nabi untuk merasa apa itu rasa nunggu pertunjukan misalnya ono unta metu ke watu kok zaman Nabi sinten saleh. Ono tongkat jadi ulo kok zaman Nabi sinten Musa. Ono mati dibakar ora kosong kok Nabi. Lan mate Nabi kuwi ketemu kiai wis to. Ora usah kan dadi kene dobong se. Kene ora ono apa. Ya ini ora tau detail kon Surabaya Madura kon mlaku ya ora. Nyempak mobil Innova ya tetep situ. Kira perlu dites to. Pakai tongkat dia ini. Jadi katulah. Jadi mau cukup dilatih keseharian kita itu sebagai bukti Allah kuat. Delok nyamuk ya ayat ya Allah. Delok wong marat kuwendut ya ayat ya Allah. Wong marat ku wong yoga. Larat lemu ya seneng paham ya seneng tapi gua kasih ayatnya nah mati Nabi Musa gak ngetahini ayatnya Allah ngetahini halal yang spektakuler jadi aneh kan juga kesel Nabi ini baru tongkat jadi ulo baru itu gua nyebak segoro baru itu pakanan cepat lo rumus bet nama umat Nabi Muhammad juga panen ya ayatnya Allah panen ya ayatnya tenang kiri ya senang tambah kiri tambah sering ngopi ya semua tujuhnya cerewet tinggal bego barul kopi kita tahu ini aku rapi itu tujuhnya ini ngomong lagi lagi itu ini ngomong kena kiri no sering terbang ya tapi ambilnya di komitmen ya orang tahu duduk-duduk makamnya ya ngono ya orang bisa jadi wali tapi ya alhamdulillah orang makamnya duduk pokoknya umrek apa pokoknya umrek apa tambah melarat tambah jadi yang Indonesia itu melarat semakin bisa segoro gitu loh ada pemandangan tinggi mana ini ngomong ruwet kan. Sesang kene madhep bojomu terus. Sopo ana apa dulu? Ya kene delok sing ora ngamuk kan. Nah, bareng delok sing ora ngamuk setan wis menang. Yo iki mati ya. Bareng setan wis menang yo kok wae ndu yo ndu terus nangis iki kok. Wah, setan nangis iki. Mbok kumak meneh. Nek wis nganti mati no. Jadi rawali, wis ngono wis kemaren no. Ngaji ini kita final pasana di sini ada ngaji ini tu bonus kalau ngaji ini makomis makomis rawat ngaji ini buat di saya tal pasana ta makomis ngaji orang makom mati kunci lembu sama si Dewi jangan ngono tenan ya orang ngandel loh dianggap pal rontok jadi. Jadi ayat ini kita nak kepingin jadi wali ilmu, jalur ilmu. Ngerti nak ayat ini penghormatannya Allah, yang hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong ayat kok mau hal-hal yang keseharian. Fir'aun itu bento, ngenteni Nabi Musa. Dua ayat, Pak Ibi ayatin yang kuntaminas kosikin. Ayat yang mana apa? Nanti tongkatnya Musa itu jadi ulo. Jadi kita nak kepingin ayat yang spektakuler. Itu kayak Fir'aun. Bang. Tapi nak dek umat Nabi cukup bangin ayat ini anak kata Rasul Ardo. Bumi sengai tangga mula nak yang sekali rajin tegal itu tangga. Sekali tangga itu tuh aku roh roh juga ya bu. Roh nak tegal ini aku kere gak saya ikut tanduran. Ada ibu. Oh. Itu nak tegal. Saya nak dek umat Nabi. Saya rasa mengenai dia ibu itu ditongkat segitu tuh sih. Terang tangan dan yang kayak ini nyeblak segoro jadi apa? Terang usah ngendali dia ini yang pakai pasir dungo terus roh kicep. Ini mati Nabi di Kiai di tangsi masjid ya tetap dia.
Kiai yang utang duit madrasah ya tetap. Kiai yang di duit pendak lari semaan ya tetap. Maka cukup untuk ayat-ayat di sekeliling di Wa kamadena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintune Firaun wong ayate kok ngenteni. Mulane khusus umat Nabi nak takok aneh-aneh iki jawab mbek pangeran Dipo. Iku umat Nabi nate tanglet di depan wong akeh. Aku critani Ashabul Kahfi wong turu 309 taun kok gak mati. Iku pangeran tersinggung. Mereka terus dianggap itu ayat dijayani Allah gawe wong urip 309 tahun turu ora boso. Sejak iki turu mecak, mesti mecak. 10 tahun ning ranjam mesti kulit tem. Sanjeng dulu kita kok ngono di depan jawab pangeran muni. Am hasibta anna ashabal kahfi war rabbin kan min ayatina. Kan dari Muhammad umat ngenyek wong gawe Rasul ngenyek wong. Kemang samo aku gawe ayatku mu ashabul kahfi tok. Lagi urip ngalor ngidul iso bernapas ning urip ning bumi ku ngene bae. Dene pangeran iku gak seneng ning umat e Kanjeng Nabi ku ngenteni ayat iku ngenteni dal spektakul. Kan gak bisa to sampe pangeran. Apa-apa nyongko nek asabul kafi war rutin iku ayatku paling menakjubkan. Maknane iki sekeliling ngemu dadi ayat sing menakjubkan. Ora mesti brewok aja sing makan to kok brewok. Wong jatah wetenge wae kurang kok nggo nguripi. Iya kan mulih. Iku kan ora jam. Iku ayat to nang. Ayat iki. Iku wis tak gula. Wis tak gula iki. Disyukur ya tukul. Disyukur tukul. Sing ngomong aku top. Ya jadi mana keluar mu masuk kiai saya yang betul betul kerja kerana, sihun keluar kerja hari ini betul betul. Rohong ini yang ini kita semua jual, bos. Cukup cukup. Menakjubkan. Kuatan wali-wali tangga jalur ilmu tinggi tawani kerana terus betul turun, tak menarik. Betul betul menarik. Masuk dulu. Soal pangeran tetap memberiku hai pangeran ini rata-rata betul terbalik. Bos karena kalau ada kita Al-Mu'afabat karangan Imam Shafi'i ini akhir di muka sabar ini ribet mari amin muka seneng mau kitab ya yang masih menghentikan gua masih alam isya jahatin wa fokal kifaya ini kalau tulis sampai kalau pikir ya gua masih alam isya jahatin wa fokal kifaya kue itu berdok Mekah misalnya tak terdekat itu gue rak terus ngelakoni Allah ala kulisya ikut sama orang gawe laler gak ala kulisya ikut si gawe nyamuk. Kau ngasih ngakon ya Allah kuasa, wah kok buta kan? Kan keluar orang teramat-teramat itu bener lah, itu biasa. Nah teman itu tertarik makonnya kan? Saya kapan nggak apa-apa, saya ngalamin kulo, saya ikut dengan orang teramat pun dengar pun, kita pun jadi mas. Ya tuh buatan ambil hormat kulo. Tak anggap apa ya, saya ingin berjalan. Jadi kafe wali itu asalnya ramah sampai keramat. Wali dari kota Mur, wali nak jalur sekir sabar. Memang terus film lagi, lemah orang kayak keramat itu lemah jadi roti. Dan film lagi lemah, urusannya sekir. Dan aku yang melihat hukum juga. Ini kan jangan ngotong, jadi ulama itu tidak jadian itu polanya sama, tradisinya itu. Makanya orang yang ngelem jablu kodir al-gila ini nak jalur ulama, ngelemnya yang begitu dino ngulang telulah kita. Termasuk naku. Sultan ulama orang kamu ini ulang goro pedi budur penuh. Nah toro yang suruh nasurah, ngelemkan toro. Saya kayak terbang lah, ketuanya wali. Toro yang suruh nasurah, ngelemkan toro. Nah toro nasurah, nasurah. Tapi orang-orang itu yang bayang itu keramat ya, itu luar biasa normal, itu jadinya. Andai Allah sih kayak keramat ya, itu gila, mulang kasir, aku, soro. Nah, mulang elang, kan, kona, susun, halau, tifal.
Emang rawani dari kamu, kok ini lalu? Ite, jadi balung disulap tadi. Yang macam-mana jembatnya, kaya lu kan mulai untuk gue, aman. Dia anak seket ya untuk nasi muda. Semua seket ewe, buku kita. Itu lebih sering macam-mana aja, tapi cara aku macam orang kaya kue. Ya, jadi mau setiap hari baca 13 ayat, itu masuk laku kan? Ya karena tadi, wama fi alami syahadah kafir wa fokol kifayah. Wama fi alami syahadah kafir wa fokol. Saya nak salim kaya ini, itu gawa bagi mati nanti. Karena mati nanti cukup, inna fi hal kisah mawati wal arti. Waktu itu. Itu sehari ya. Kafir lah ayat ini kau ini, yakin. Tapi Fir'aun untuk sa'i di ayat jadi mengandangi Aswa Musa Inqolaba Hayat. Jadi kita nak kepengen aneh-aneh kamu itu ya rontok-rontok. Rontok Fir'aun. Aku namun di kaya Fir'aun persis. Rontok itu musik. Itu ya kembang. Jadi nak umat Nabi cukup di Nabi Khalqis. Jadi misalnya ini, kalau ngerti Musa jadi pulau itu dibagi apa? Kan yang ngono-ngono. Saiki kowe delok sering ini. Teknologi apa sing iso gawe aktif selama itu tanpa turun mesin. Ayo wong paling ahli teknologi kon gawe sistem pemanasan koyo ngono tanpa turun. Bagian rantai. Yang misalnya turun mesin itu bengkel itu sopo. Kayak mulane wa min ayati laili wan nahar wasam sulal qamar. Iku wis cukup sejarah. Kalau mati nabi itu berhamat ini untuk mata yang mutal kalau ada wali yang jenisnya sendiri biasa kerabat karena ada wali sama dia usul peke uang nama itu nabi dia kata mau dia usul peke dia bilangnya mau dia orang mikir yakin dan cukup dan cukup dan tapi betul wali balik saya ingin berkulau maksudnya ada damai ya dong dan itu kok tulisannya dong paling cocokan terus ini untuk wajah kita cara aku ini kalau aku lakukan ini keren dong cocokan wajah kita ya karena tadi selama si alami syahada itu kafin lokal kalau kita karena itu banyak pengeran pengeran ngantuk tanduran dulu ya jadi lagi biji itu kan lemah sekali lembek kacang buk enak no kacang itu apa tukul kan empuk sih no buk enak no kutek, tapi dia ini song gerak ke bumi nanti ke ruang. Song gerak ke bumi nanti ke ruang. Hei, ini song bumi kau yang mono kerasa gerak no tanduran yang begitu lemahnya, itu di kek ruang. Mereka lo di ruang wakat. Telo di ruang ngake kan? Mungkin nanti rani kubur dia nak mono. Lepas kau lekar binasi ke bumi selaya begitu. Sejarah orang ada ya, buat telo, semua. Tentang, menyon, tentang ini. Ini koordinasi ini rugi. Apa ya? Majid. Para tunggungkut. Lain ada kebenaran orang dari kubu dia, kok? Sejajar kok, sejajar kubu pikir. Nara punya apa ikhtiar bengkowang itu ngatur tanah supaya minggirnya ke ruang itu. Ya itu sate, gue nak umatin nabi, itu gue cukup jadi ahli. Kalau sangat banyak dia yang munggu, gue itu nang kali joko. Terus buat mitosnya juga kelampi ontol. Amit, amit. Ya Allah, jenis dia itu, seneng itu. Di mitos nong, dia ini yang mati di mitos nong. Umatnya yang mati, kok sedih ini. Ibu lah tapi. Iya, tapi ya. Tapi ya pengirahan, itu yang senang menunggu ya. Jangan lupa yang ibu lah. Kok itu sudah bisa kamu. Kok itu kan jontong itu. Terus, ya juga ada tak teh nong. Kok kan sudah itu, pengguna nong, mau kasih. Oh, ya kok kalau gue ya. Urgane larang iki tenan juwe. Larang iki kudu dijil, urgane larang. Tapi ora kan, sak ngene. Sak liyan. Nek ta ora bisa ngajar ngene iki problem iki. Oh. Ya, sopan ya.
Mulai tanggal berapa ini? 6 Dzulhijjah. Mengobat ya. Ayat Allah rasa nanti ini hal-hal yang spektakuler. Sekeliling kamu sampai ayat Allah. Merayat Allah biji. Merak pen lahir di situ lahir. Merak pen tua ya tua. Merak kasih merak istiar. Merak pen mati di situ ya mati. Merak pen mungkin berapa tu sikit ni jeru. Mereka ya ini ya kalah betek. Nah itu aku kepengen tapi kok malah curuk nama. Apa besak besak kena. Nanti kita nanya rokok tetap irisan ya Hanan. Tidak jadi. Rasa aku tak nongol atau bubuk tak nongol. Dia nak berbuih dengan irisan itu nak orang. Nah ini tak apa-apa di solusi nak lali. Jadi waduh. Ya jadi kegiatan dia berumah tangganya. Dia berkomunikasi ayat di anak asarul arroh. Ketika Fir'aun kepingin ayat yang Allah yang spektakuler. Umat Nabi cukup diparingi ayat Allah sing sedelingnya napa. Berarti kita ini melimpah ayat, napa melimpah ayat. Umat Nabi Musa berarti ayatnya kan mau pinggir aja. In qolaba atau Musa hayatan. Dari itu terus goro kering mergo tongkate Nabi Musa. Dari itu ngerti makanan napa? Mandapan ya. Makanan cepat apa saja. Terus adik grip atau kal hajar sing. Dari itu sing langsung metu bawah. Namun papa kalau berhitung liane kaya greget ning ngene iki. Nek 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 hitung. Lain nek mati nabi. Namo iki. Luar pokoke iki jenenge goblok kawang ne paham. Semua tidak. Kere ya men nyengkrang ning warung. Wong kere kok bagian ngono. Yo iki wong lah sing numpak angkot urung mesti iso seneng kaya. Dari sini warung. Mulai utomo iki. Dapet rokok. Bapaknya mau lorong, kita dapat bupeng, kita timbul. Oh itu senengnya salah kali presiden. Lur yen bapak kula paling ngiri nek menjo Mas. Bapak kula nang ngajari kula tutur. Urip senenge ngarang kali iki gede ngene. Bapak seneng ngene mlaku-mlaku delok wong awam sing nyimpang terus rokok. Wong senenge. Wong kok. Tambah men malah kula iki luwih parah. Wong ayamnya, oh harus disukur khoti karena dia ini tidak harus disukur khoti lantara orang pikiran yang dulu makhluk jenis itu sama duit kok gimana? Nunggu yang terang, bagaimana nak? Gak nyatet maksudnya ngopi, rokok, mulai wajah sholat, wajah sholat ya wajah sholat, jadi dukung boleh kusnun belah, gak kusnun pokoknya enak, Ya itu nak kealin tenan, kewali tenan para pengira. Karek terus nama jawa anahu wa adhaka wa adhaka. Allah yang maring wong jauh iso dulu. Wong kere utangnya, saya di rumah juga bal-balan cucu. Barang ngopi kok gagal ya. Ijek makanan barang anti transaksi yang miliatan. Ayo, seneng sih, gue uang sing duwe Alphard turun yang hotel semalam 10 juta ambil sendiri 10 ribu warung bahasa apa ini gue lain, gak otor nak awal ini gue kan 10 ribu transaksi deh, kira-kira itu ya mulki. Karena mau baca Quran wa annahu wa ashaka wa amata wa annahu wa amata wa mantan. Semua orang tidak bukan itu. Semua ngalim delok terus saya.
sing wali sing wong alim terus eling ayat iki. Eling ayat iku. Mai iki ora do min akwani. Wa anna wa ashaka. Iku sing tafsir-tafsir diterang. Umpama ana wong dusta. Sing di kita-kita ra bakal guyu kecuali iso nyaur utange. Iso kepengin masalahe selesai. Iku tetep kalah dek kedua ini. Urung tok lah yo wis iso. Ngomongne apa? Ana melarat utang akeh. Di sini ngatine kan aura bakal guyu kecuali iso nyaur utara. Nyatane urung nyaur ketemu. Iku tetep pangeran maring iso guyu. Iso ana sebabe guyu. Bisa turu bae. Ayo iso turu yo ngor. Yo lemu. Tetep nek mantun iso pokrul. Yo karwan duit lewe. Samurane dinya 10 miliar ku ora. Kosok kono ya, mulo tak sopruk. Oh duit 10.000 ae. Pak. Dinya 100 miliar. Ini mah gare satu. Yo nek kok dadi tarif. Rasul. Wong kere bilang tak mulu. Lho ana tambane, umume wong sugih nak transaksi ngenteni di barang. Iki ra di barang wae. Mulih wae permainan kelas tinggi. Oleh makelar saraf bisa aja kok, ra di barang tapi iso transaksi. Ini nak cara bapak di sini. Bapak ya, oh, ngalang-ngali gede dari bapak. Ini mau senang ya. Tak cari bapak sih, tapi tidak rambut itu. Lu kayaknya ini keluar, mas. Mas, misalnya bangga berdoa, terus senang doa, tidak rambut itu. Lu kan gak mikir plan. Tuan. Gue enak. Mulanya mau coba anahu, asaka. Jika saya pengen. Umat Nabi itu cukup menurut saya, rasa anda ini dia ini hidup. Dia ini jokong rambut, rasa anda. Dia ini menurut saya Mekah. Itu saya juga benar. Itu anak elok malaikat ya, ibu. Menurut saya Mekah ini. Ya, anak elok malaikat. Maksudnya tidak kue Nabi, difasilitasi itu wajar umat ini, manfaatnya rata. Itu cuma kue, kok anak elok malaikat. Mana-mana. Ono wali ngono nak ngrewangi ning kudu digredel uri. Sing biasa ae tenang pengeran, tenang salat, tenang fakir miskin. Iki sing umum kok malah sing kampan-kampan. Anda kata ro kargo kok ora orang mesti melok duwe kok jelas. Lah duwe tuh kok nek gak tau larang. Larang. Iku sama ya larang. Pengeran kok ora delok. Wae wong lah apa? Iku ngene kereng saiki wis. Itu Allah kudu dicek. Ruwet mono kagak mong. Anak katarol ardo. Yo, padat yo. Padat. Mungkin lah padat. Ah, jadi kena kepengen haji pula bae. Ojo suke. Yen nak suke haji mu wajib moro Mekah. Nak kowe kere wajib juga. Jadi wong kere mung kudu gajine sering iki. Mulai nong tugas Jumatan. Jadi tu pas yo orang tak kau licin suka orang. Perang. Warisul alia orang. Jual warisul. Nah, kepengen haji tu saya tu pasti nggak jani aku. Mulai ya tu sekarang Jumatan. Jadi bukti Jumatan. Nah itu orang awal. Atas ikut lah boleh. Ya jelas ya, jadi kalau sebetulnya melalui uang orang itu alim tanpa ulama kalau orang itu ya baru kayak kitab-kitab jadi cara kitab Qiryatul Auliya ini cerita Dawe Kabul Min Huba Wati Umat Musa Umat Musa itu goblok uang mujizat itu ngenteni hal-hal spektakuler Umat Nabi mujizat itu cukup Inna Woha Layak Sahih Ayat Jika Masalah Maka cukup di Dudono Anak Kata Allah Ardoh Wa Min Ayat Inna Fihol Kita Marwati Wal Ardoh ngono-ngono kesen sokmen berarti kita akan dikelilingi ayat Allah setiap saat berarti dikelilingi mujizat setiap saat karena umat Nabi orang usah ditunggu ini Nabi iso iman ila yaumin iman juga ditunggu ini Quran karena Quran juga kok semaan kok karena sebutu ngalai mojo kaya aku ini
Sudah tak simaan terus itu tobat. Ya oleh tapi sudah nemen-nemen. Malah jauh sih maksudnya ada yang suara itu maksudnya. Yang boleh imam, imam. Yang suaranya. Yang suaranya merdu. Kalau nanti ditamu pengurus masjid itu. Ini tuh syaratnya imam harus suara di merdu. Kau yang menimun nana tak kusir om. Kaget kan ini. Kenapa? Kau berarti nganggep mujizat di Quran mendani. Kau nganggep Quran itu bohong. Quran rangkaiannya itu mujizat. Logika sih dibangun Quran itu mujizat. Di Quran urusan makna, urusan makhluk makna. Saya ini Quran kok itu bohong. Nah, terus Quran sing suara ngomong di suaranya elek terus Quran gak mujizat. Buat yang contoh ada nih, kayak misalnya pinter, sebaik nong misalnya gitu. Kita orang kan misalnya, kayak ngaku pinter. Ya orang ngaku pinter ya bang. Misalnya gini, kamu tuh sangat mencintai Zainab, tuh mencintai istri. Kalau kau itu wali semisi, kamu sangat mencintai. Terus yang menerangkan alamat siri itu wong sing suaranya elek. Bagi kamu penting, tidak ini jatuh. Penting sekali, meskipun yang terang lo suaranya elek. Ya, aku seneng Sri. Yang seneng siapa ya? Aku seneng banget. Jenenge Sri aku wah, aku seneng banget. Kamu kan mau cari Sri itu orang mana? Cara mendekatannya kayak apa? Terus yang terang lo itu suaranya elek, cukup deh. Cukup. Kayak itu kue itu seneng suaraku. Terus ono barang, ono sing merang suaraku caranya ini. Jadi Quran cek jiwa jauh suaranya elek. Kualitas maknanya itu sudah yang kita butuh bukan? Kali. Sing penting itu kualitas makna bahwa alamat itu benar, alamat istri tadi benar. Mesti sing merang suaranya elek. Kodoh Quran itu benar cara menunjukkan kita dalam suaraku. Cek jiwa jauh suaranya apik di suaranya elek. Lah suara itu kebutuhannya kupe, ngerak kebutuhannya akal. Kenapa gitu? Kue ngomong-ngomong tak usir gue. Ketua masih jalan. Masih pesel gue. Kue ngomong pembawa. Ini gak saran. Masjidnya bersih mas. Gajinya itu kandidat imamnya gitu suaranya. Merti. Baru gue gak mesti minggu. Tak rombongan tak pengurus masjid gak suara. Ya gak tobat. Iya kan, saya itu kan sangat senangnya Quran, kalau misalnya di wilayah seperti itu bagi saya itu sensitif. Suara itu kebutuhannya kupe. Nah sebenarnya nak nuruti kebutuhan ngasih, ya api, ya ganteng. Mereka meripat jadi kebutuhan. Nah sebenarnya ibu usul, ya ganteng, ya api, ya orang ngasih. Mereka secara selera ibu-ibu, rapi itu masalah. Iya repot. Masuk pulau gue bayar uang rasa, ya gimana penting soleh, kita nonton yang keluarga, arah soleh gayanya gaya orang soleh, nanti gaya soleh kita lihat orang orang ayu, tawangannya ramdiri, masuk ada imam masjid orang orang ayu gugur, ya masuk imam masjid ya ketemu orang ayu dalam masjid dong mereka bilang sih, baru gue terus awak apa imam ini kan jual lucu, jangan kan arah soleh itu saat itu ya bebo. Pantas-pantas ya pantas-pantas ya imam ya itu dia, jadi suara itu kebutuhannya kupe semua cobaan itu kebutuhannya Quran itu makulul makna kenapa makulul? Makna Quran itu di kaum yakilun, di kaum yatafakar jadi mau tak contoh. Jadi ketika aku seneng dengan Mbak Sri, siapapun yang menerangkan alamat Sri, aku seneng dengan suaranya apa sih orang. Mau syukur-syukur suara, tapi itu kan gak penting, sebenarnya ngerti. Nah, mau di suarga, gitu-gitu, aku roh alamat. Ya, pengeran di situ, no, alamat itu, aneh, caranya itu. Terus wahyunya Allah jiwa-jiwa wong umat Nabi ada di suaranya apa, ada setengah elek, setengah apa, setengah. Ini biasa lah, maksudnya itu orang lalu bukan ya. Mana kuat ulama sing duko. Zainul Quran fi aswatikum. Mana ulama darani hadza maklub. Waswat zainu aswatakum fil Quran. Fa innal Quran la yahtaju ila husnis sawt. Ulama sing sensitif sensitif ulama tahu nafiri.
paisi Quran mbek suara. Lemah Quran iku butuh suara. Ngamuk disen itu. Sing bener suaramu paisi di Quran, mbok bengak cuma ngomong ra penting, ra tau lisan mbok liati mbek maca. Ya jam makhluk. Ngomong. Lho kira ora rasane jadi ulama, ora iku ra tau sensitif. Sing geblek. Pakai wis mati, ra tau sensitif mbek Quran. Ono wong ngifati Quran keliru tenang, itu gak dia sensitif. Mau ketemu aku tak bengkolan kan? Ya. Lu bapak pulau tu, setine kata murid-murid. Nanti orang tu nak cara macam pengajian umum. Mau terus ada orang konfiro ah sini. Aku orang konfiro ah, mau cokor ada orang wadi. Karena beli wahai bapak umum. Wahai loh. Kuntur bapak itu. Kau itu konsi itu konsi. Gara-gara kata wahai. Jadi kamu lah. Sebab yang jadi kamar dosa kurangnya saya itu sensitif. Karena kalau suara ngaji duri itu fokus. Kalau saya mikir merekam moto itu ngaji lo ngaji. Jadi kalau aku main moto, aku main kepentingan MDW di dokumen. Ini cuma hal yang ngaji lo ngaji. Ini tapi aku yang kaya ini lagi orang-orang kokrek. Ini aku juga bisa untuk pengira. Ngaji diawasi Allah. Allah itu senang nak ngaji, aku senang tenang. Inna fi dzalika la dzikra liman kana fi qalbun aw sam'a wa huwa sami'. Jadi di dokumen itu kan aku harus masjid, tapi seleksi imam dan suara itu orang. Saya mau sana ya kepen lu aku sama, tapi saya jadi niru. Semela goblok. Saya semela. Quran kualitas itu luar biasa. Misalnya contoh gampang ini, kalau orang mau A'udzubillah minas syaitonir rajim. Kualitasnya saya ini manusia. Ternyata lemah sekali ngadepi setan. Saking lemah il tidak il Allah ya baru so apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam raya ini milik Allah. Wong ape mangan omahe wonge pamit. Manggon omahe wong yo. Iki aku manggon bumine Allah pamit sik. Bahwa saya nempat di buminya ini kabeh bismillahirrahmanirrahim pamit sing duwe. Kebetulan sing duwe wahi an Rahman Rahim. Mulane mbok wong kok kuwi oleh. Tinggal uang tiada prospek dan bumi oleh. Bukan sing duwe Rahman. Lu muni pura penjelasan nakal itu. Kalau satu orang, mau sok nangis mau cokor angin ini suarane api. Sebulan bareng nangis mau cokor angin suarane api. Turun musik yo nangis. Anjing ternyata jenis pengagum suara orang jenis. Tapi nak aku konstruksimu makna, itu kan terkotoro bagaimana ceria ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wong aku ning omahe kudu pamit. Panjen sing dudu. Di alam raya wae Allah ya iki pamit bismillah. Pamitane toh gampang wong kira-kira Rahman Rahim. Ora pamit zat sing medhit, ora pamit zat sing sekang ngel neng. Susah yo, kok sih maknane Quran nganggo akal, nganggo hati. Kuping karo kok. Tapi abis masuk ke sini, kalau seminggu ini sampai pengurusnya ketua tak mirip. Ya sepura pengeran, ya rumah gue. Berarti ini udah brosur, ya lupa. Jadi brosur kawak, yang anyar hujan. Syarat, macam gak ada syarat suara. Oke, macam. Dengar kapal. Paham, itu kemana tuh. Soalnya kayak jadi geram dia, tapi saya tidak berada. Tak level lembek di dobel aku lah. Pusol. Jadi ya suara aku itu butuhannya oke. Quran itu di kaum yang tak fakal, di kaum yang lihat terbaru ayat kita terbaru butuh kuping dan butuh utak. Anak teman, kami tidak mau angel teman. Quran di Quran lihat terbaru ayat kita terbaru angan-angan itu butuhannya kuping dan butuh utak. Wahana lembang ngawur. Memang tepat ya, sepakat ya. Tapi ya rata ini di bawah kemudian ya rata. Kok roh ilmu itu ya lah tidak ini kok. Pasti biasa lah ya. Cuma ada lakon ini ya mo. Ya itu kan ada Imam Masjid Jameh lagi puman ya. Kan juga Imam Masjid Jameh. Ini nak sholat masjid mula. Nah, pasti. Mau sih ngomong-ngomong ya. Ya, otak sehat, apa? Ya, soleh kalau enggak ya pura-pura. Yo, itu gua soleh lah ya. Kalau misalnya kejujuran ya repot lah. Masa ada masjid apa nomor WA kan ya? Kenapa? Kenapa takut? Jujur ya.
Ya, jadi umat Nabi bisa-bisa ini umat. Mereka di sekelilingi ayat-ayat Allah setiap saat. Dan itu kejarian kita. Kalau anna katarol ardo khosia itu kan kejarian kita. Di sekeliling kita. Dan itu kakteh jadi ayat penyimpulno. Inna jali kalam yuhil mautra. Ya inna lazi ahyaha lamuhil mautra. Innahu ala kulli shay'in qadir. Itu diulang-ulang di berbagai ayat. Kadang mereka menyadari kalau mungkin mau tanah, atau mereka berkata innal ladzi ahyaha la mungkin mau tanah. Innahu ala kulli shay'in qadir. Pun ya ijma ya, itu senang jadi umat Nabi. Nah, orang kira guyu nyimpang. Kalau dia ini bapak sering ngajari ono ya gandal, tapi saya ikut dari kiai dan bener banget. Ngomong, ngomong juga bal-balan yang lain. Baru terus ngopi kok rojo. Jalurnya itu nyingkrang, ini mau agak gaya rojo lagi dong. Gue pesulai dulu, kira-kira yang numpak Innova tangguh serang juta orang mesti bisa seneng dong. Ini ikuti sulhoti mater. Nanti kiai kan, problemnya mesti sulhoti mater. Urah-urah itu, bahagia pun urah itu. Kono kan tenang orang mikir aku. Mahu obat sulhoti mater, cerita ke orang. Mau sholat ya, mau sholat, tuh. Ya, sholat. Kuantan, tidur, sholat. Kuantan, kami kan bikin jadi orang tenang. Orang kota ya sini wati, tuh. Semua ibu kok elok orang sekarang. Lewat asin ke? Lewat asin, lewat orang kota elok. Eh, mau ni kuyu, ini kuyu mati na, sombong. Mana nak bincang untuk jadi pangeran orang itu? Sa, Ferah, lima ada Arifatul Ahmad. Kenapa tidak paling yang suka Ahmad? Kamu kenapa tidak pikir-pikir? Yang pakar-pakar ekonomi, profesor ekonomi, kadang juga orang yang tamat SD. Ada tak? Profesor doktor, guru orang tak tamat SD. Kon ngelola bakri. Itu ada orang alim. Jadi pegawai yayasan, ketua yayasan dari itu nggak? Pondok kafe, sesate di sebelah mana kafe? Singgih pondok orang, tapi soalnya mau kafe, itu bisa kena nopo gusti. Berbuat murah kafe ku aku. Lima rozakul Ahmad, nanya nggak tak? Lima rozakul, kau nopo kok roz, wong Ahmad kok tak bari gusti? Ben wong ora nak khilae wong ora ono gunane sing ndokno iku. Lah wong ora tau mondok iso wujud dadi kiai. Ya mondok iso nyewa kiai. Iso mehata. Wong ora profesor gawe sekolah, sing kok dadi rektor, profesor. Lah ora berkenan dicok. Lha iku nak kowe para pangeran, ngene iku kabeh ayate pangeran. Ora ana hubungane ambek profesor utawa ora profesor. Kok kabeh iku gak arek kersane wasana ku. Nek kulo ora iso komplain jeneng. Ora paham kok kuwi. Eh, pangeran lho. Ya, kita senang ya, pangeran ya, pokoknya. Kau KPU ayat itu pangeran. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mautah. Sering maca innahu al-haqqa wa abqa wa annahu wa amata wa ahya wa annahu khalaqal zawjaini ini dzakara wa unsa. Khalaqal zawjaini ini wala ke yo kok payu ra. Yo seneng bojone yo seneng. Ya bojone tipu dipakai. Bujurnya yo melek rasa ayu bujurnya. Semalam melek kiri ini. Teblok ikut bujur tangan lo. Mati ditangi dia. Woi. Lo nak kaya apa dia ditangi sih rasa keren mas. Apa dia kecolok uang keren dan wajar. Jadi orang yang nangis sih wajar. Tak mati keren apa dia. Melek kiri. Bujurnya rasa ayu. Dan waktu kami salah. Orang nyala tapi mati. Ya Allah, ini mereka soal bujur itu kalau aku jadi tidak karo Allah. Aku pengiran yang rusak nunggu makan. Dan kita contoh sekolah itu dengan ganteng kok ayu kan normal. Sekolah itu begitu. Kau nak apa? 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 Kau nak apa?
Jadi untuk menghidupkan perhatian itu. Allah ni ngaji, wong kudu seneng Quran. Dia umat Nabi diwarisi nang Quran. Maksud bahwa annahu ashaka. Annahu lan iku dengan tafsir-tafsir diterangno. Law hala farrajulu annahu gada wa gada. Misale ana wong diutang akeh, tangga ora percaya, keluarga ora percaya. Mesti kan kaya-kaya sumpah aku ora bakal wujud dhewe masalah fiskal. Nyatane ora. Urung ngono ya wis. Ora apa. Saya nggak boleh pikiran, tetap akan naik semuanya dulu yo. Tapi ya mau tu Wong senang kepada di bupati, kan bisa di bupati, menjadi bagun lagi, menjadi bagun. Nyatanya awak itu susah yo. Nangis susah yo nangis. Jauh-jauh lahir kalau nak kurang. Mereka hak-hak awak abuka, awak lagi maringi nangis. Wei nak wei, urut jadi kalau nak wei wei, nampak sangat sangat loh, saya pun stop. Kowe aku kowe mana aku mati ana sing nangis iku normal. Kowe ora ora prospek ra opo ya kok. Dadi ora sampeyan akhirat totopan tempu. Kowe sing nangis loro wis apik. Wah apik lho Mas Jo. Apik kan jare. Nangis loro. Wis apik. Wong urip ora ana gunane Mas. Apa mana itu mas? Apa mentem mau nonton tenan macam mas? Mesti saya ikut saat yang rencana orang tekong, mana ani orang tekong macam mas? Ternyata nonton tenan juga kan? Jurawan aku wajar. Pedem saya ikut kawan. Yo, sih seneng yo. Kau mau saya seneng hati lah. Misalnya kerapa lah ya teh, seneng hati buat nak buat hakal apa? Kalau nu ayat itu tunggu dulu, kalau nu sering ngomong lebih tunggu dulu. Ayat itu paling populer. Nono wong mingkat, mingkat tak bersalah. Kalau nanti berpikir wong mingkat, woi pukul oleh apa? Lagi ingin apa kok mingkat? Lagi pak kan bilang, apa tengah tengah kalau nu kusuk. Lagi pak, kusuk mana tinggal mingkat, mingkat tak bangga. Butuh motor rata tinggal minggat, mau kaya kaya om dia tinggi butuh om. Kau lihat dia om minggat tu awang kalah. Om bagaimana kan? Ya om pangeran. Cara jenah nak ngotot dia, kotak. Minggat awang kalah. Om bagaimana kan karuan? Ya om pangeran untuk rahmane tekan om minggat dia bokeh. Tidak tahu sejauh ini tidak temukan juga orang di tujuan. Orang dunia ombo loh. Orang di tujuan ya bangga. Orang dunia itu ombo. Sejauh ya benar. Pengeran benar-benar kok ashaka. Ini jadi enak gitu seki wali-wali ilmu. Kena wali ilmu, aku nguntung nama ngajak. Nguntung ngajak terus ayat si wajah. Tapi wali jadi pikir sabar, senangannya roti ramasan. Kan kok, cucu roti. Terus bagaimana? Bagaimana saya kaya, terus ngomong-ngomong. Terus saya punya, entah lagi wali tenan, ya suruh tamu dewe. Cara ketemu wali ilmu, gak level di jenis ini. Tapi kadang-kadang wali itu, ya kepingin ngomong. Itu aja, berajur wali. Wali kok kepinginan, kok. Wali ya, wali. Mati urip pangeran. Wong waya tawallat son. Dadi anggere wong kok iso ngelola kebaikan yo wali. Pasangane dhe krama dhe kowe ngene iki wali. Cuma ya wali kelas sapa. Wali neka, wali murid, wali wali. Wali kota lumayan lho gaji. Wali santri, wali masalah. Wali ilmu silat, no? Ya sebagai nak berroh kejadian apa ya terus ditutup innal lagi ayah lah mukil. Nah itu baik cek pelo tutupnya innahu ala kulli syai'in. Misalnya ayat-ayat itu buk seno Allah itu murid no mati. Misalnya aku kaya rung toilen jangan hati masuk misalnya yes innahu ala kulli syai'in qadir. Kafe menunjukkan Allah sing kuwa. Innahu satu Allah ta'ala ala kulli syai'in ngatakan sabun berkoro kodir dan sing kuwa.
Inal lagi nasa tanu ngati ulki tuna kang ngati itu lagi nasa. Anut si tuna mina mana ni angat. Angat itu engkar. Engkar itu menolak kebenaran. Si cowo nak mana ni nampol yang angat itu. Angat itu menolak kebenaran. Min al hadda sangkeng lafat al hadda. Berarti ulki itu al hadda ulki itu. Walah hadda lan bantu lafat lah hadda. Berarti ya cukup juga saya ulki itu. Mereka sanggup mati nampol lah hadda. Jadi kita kira ayat nampol ulki itu. Jadi sing sanggup partai al hadda. Fi ayatina inggam ayat-ayat insun ku layakona. Fi ayatina segesa inggam ayat-ayat insun. Kitab siri ayat Qur'an itu segesa Qur'an. Jadi kalau mau menmatur belakang lagi. Imam Syuuti masuk alimu sundullah. Ya, tetap nak tafsiriku memihak. Jadi ini nafsiri fi ayatina ayat Qur'an. Padahal lagi berbloko wa min ayat ini anak katarul arso. Jadi maksudnya itu ayat Allah ya apa wahai. Kenapa? Soal ini milih Qur'an di urusan Imam apa? Suyuti. Paham ya? Mereka mau lagi berwamin ayat ini anda kata rol ardo. Mana kalau jadi tafsir itu tetap tafsir sebagai penjelas, no? Nah, penjelas Quran. Tapi raiso mewakili semua mana nih Quran. Jadi katanya jadi tafsir pun nerang no Quran, dan tidak bisa mewakili semua. Jadi ini di ayat ini. Kita tahu kan ayat Allah Ta'ala termasuk nopo anda kata rol ardo. Fatihah. Wamin ayat ini lagi warna baru buat samsu. Ayat Quran itu sekoran tradisi pelanggaran. Noi kula yang fana. Iku rasa merdeka lagi nak alina yang atas kita. Bayu jadi, mako malas sopo Allah. Nun, kanu jadi ni. Dia normalnya alina ya kanu jadi. Untuk kanu jadi aku mako sebabnya malas sopo kita harus menguasai. Sebuah tu kanu jadi, aku tu kanu jadi. Nak kue keben fanatik alim kanu jadi. Tapi kerepotan kanu jadi. Maksong alim beraro. Yo tetap orang alim. Biasa lah itu. Umum main apa? Umum. Apa mana orang tua tahu wang julko kang jenjang wang atau peman sinar dalam rokok kau dan doa itu aman dibanding wang orang tua wang yakti kang sekolah peman amin al haris itu so ya mal kiamat dan timat kiamat sih saya ingin nilai nilai cembung non rokok mau nilai selamat tengok rokok mengapa nilai selamat tak cembung tapi kurang pengalaman tu cembung saya itu orang rasanin rokok ya orang rasanin orang pengalaman lah iya langsung apa? Suwargo. Kepengen langsung suwargo itu omongannya orang takabur atau orang lamu. Sama lagi berjelas ya aturan main ini. Milih neraka sih apa langsung suwargo? Suwargo. Omongannya itu omongannya orang lamu atau orang sombong. Biasa. Omongan orang optimis, optimis tetap modal. Orang yang benar jadi buka omong aja itu terus alasan. Jadi orang awam buka omong ya omong aja. Orang awam itu ngapain? Buka guyu ya guyu. Terus alasan loh. Semakin dia alasan, semakin dia bisa guyu kan. Apa alasannya dia guyu? Ngutang sama aja, malah bisa. Guyu ya guyu. Ini yang kuat kan? Tapi ini yang ini kelakuan yang ngotong, saya tapi oke ngotong dia tapi ini udah saya naik sih, tapi orang alim saya naik sih, ketemu sahabat khusus saya kok ngaku iman orang ngomong ini busu warga kira mungkin busu warga, ngamuk tapi ini gak perlu sih, busu iman iman lain jadi nabi orang bener ya saya imanin adik ini Rasulullah, soal warga tak penting kira penting itu rapur utak rana mikir, aku busu iman maksudnya cara adiknya Rasulullah figur yang menarik, aku tertarik ya iman. Tapi siapa mungkin kan tu suara tu serapa di sini kalau alumni yang sudah iman ya iman. Jadi kadang-kadang wong ini tu penting. Kau pun, kau bujuk bujuk way. Lo kenapa am jalan kau bujuk wester salah. Tua kau. Kau mangan dah, kau mangan mangan war. Kau bujuk pada lutangan wester. Pokoknya mangan kau. Mungkin bujuk utangan barang kau repot kau. Pengalaman lo mas Wena, nyilat beda motor, beda wabi, nyumun kera. Kok gaya? Padahal dia, wetom, mumpung nyilat apa? Jadi pena, pengalaman itu dibagi. Jadi itu bagus lo iman, apa? Lo iman. Makanya Syed Muhammad itu dibagi iman. Jadi gak Syed Muhammad, hampir semua ulama dibagi iman itu. Allahumma imanan ka imanil ajaib. Aku pengen iman ke umumnya wong awang. Mereka gak mikir. Allah itu sempurna, iman itu wangi. Oh sempurna. Suarco, no, Suarco, no, 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 no
Tak mau mikir kan malah. Jadi suakon, tapi aku bom lepuh go. Jaga problem iman itu. Problem. Mengapa kan gak? Tenang. Tenang. Lari kalau aku pengagum mengapa? Sabuk tu kenapa? Pengagum aku tu seneng asik tu. Jadi numpak bed pewah nak. Gak asik nak. Ruapan mangan gak tu. Mangan tahu dengan pewah je gitu. Ngalang-alang itu numpak alpak. Lalu bisa apa numpak berani apa? Tumpenah. Dia orang terganggu. Pengen nak muri se apa mingkat nu? Acara peminggatan, minggat kok dia enggak? Aduh. Ayat pengiran. Ia soalnya dinikmati wedang ini. Teng faktor senang pengiran, ia faktor apa? Senang balai. Wah, hatta dayaikumul, dayaikumul fitul. Ada wong kudu senang pangeran. Jadi Nabi Dawud di wahyani pangeran Dawud kena ben dadi kekasihku syarat iki. Napa Gusti? Antukhib bi bali li ibadi. Pokoke aku dadene disenengi kawula. Wate fa uhabbi buka ilaihi. Kula nyenengno jenengan teng wong akeh. Utkur ni fil hadani jamil. Wong awam wis kok critani aku wapita. Fa innahum la ya'rifuni ilal jamil wong awam ora kuwi mati aja critani ro kuwi kok ora wae mangan yo wae mati yo mati yo critani kok kok masrafa Pak. Jadi kula ngateni iki bersama niku wae kon piye misale kon salat yo salat yo cukup salat men mesti ditompo malah ra to ora ngayahi Bosolat rasa, lau di bang tolat rasa, mendingan rasa. Kali ngaji, ya ngaji, ngaji bos jalan. Jalan gua pernah tak takok. Malah gua terang, kenapa dinamai jalan? Dan ketemu kanca, maklaran wedhus, maklaran jodoh itu. Wong ngaji jalan yang terapi itu apa itu? Apa yang terapi? Wah, terapi itu mas. Maklar-maklar sendalangan itu. Pakai deh, sing sab. Pakai deh, wah. Mesti disakai mesti. Kepala yang lebih sini gini. Pakai. Ah, apa? Barokah jalan. Barokah apa kan? Tuwek, nama. Tuwek. Gampang-gampang ya, no? Apa mana nato tewong jual kawan si cembung kawan cina kairun kulo ape amayak di aminai jauh malu lakoni ya jero kafe mana koros itu mengal jero kafe itu dari pekerjaan wes seneng dunia lakoni apa tak karpu singlap di dalam lo tak bener ini suara kau kirun lo gak apa terserah kau tak karpu dari pengiran wes tak sediakan fasilitasi. Agak salah aku di rokok, agak bener aku duwe. Monggo jadi mengira kayak malu. Masih. Wah, enak tu, enak. Islam tu enak. Terserah kan. Ih malu mas. Inna ucapanmu buat Allah di malam berkorot tak malu, nak ngelak ngelak di rokok deh. Kecilun dan singkir itu. Dan si itu dari ibu mana ni? Lulu, ibu nama. Nonton tapi rata nana tu. Lulu. Mereka perintah semua. Udara pengirahan kan tak enak itu orang. Coba geblek. Tadi itu apa? Lalu ngomongkan tapi nak melakoni tetap salah. Oh no ya. Dari Imam Suci pun dari Kulon. Iman lu ngelakoni ya sirakabe main berkoro. Hitung kan harap sirakabe. Bila usah terlalu ta'ala bingalkan berkoro. Tak malu nak ngelakoni sirakabe. Ibu bagi dan jadi cerita. Kutai imalu masih itu sudah dihitung itu apa? Kemana? Ngelulu ya? Iku tak jadi ngelulu mau perintah tapi mau dilakoni tetap tak uang doa nak mana dia mau ngelulu saya hitung ngelulu lalu maring Allah di malam istirahat.